warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, cakep. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, sahabat da'i wa da'iyah yang saya cintai karena Allah Ta'ala, sahabat da'i, sesungguhnya dunia merupakan darul bala ataupun tempatnya ujian. Siapa yang tidak diuji dengan dengan hartanya, maka dia akan diuji dengan jasadnya. Siapa yang tidak diuji dengan jasadnya, maka dia akan diuji dengan anak-anaknya. Maka sudah menjadi sunatullah hadirin, dunia ini merupakan tempatnya ujian. Setiap manusia, setiap insan akan diuji oleh Allah, akan diberi cobaan oleh Allah, baik itu merupakan dari keburukan ataupun ujian kebaikan. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Balad ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, tidaklah seorang muslim akan diberi ujian sakit atau yang lainnya melainkan Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Bagaikan sebuah pohon yang meruntuhkan daunnya. Masya sahabat dai, sahabat dai rahimakumullah, harta, wanita, dunia dan seisinya merupakan ujian atau fitnah. Namun salah satu fitnah atau ujian dari tersebut, ada fitnah atau ujian yang lebih besar dan lebih dahsyat. Apa itu? Yaitu fitnah dan ujian wanita. Apa saja ujian wanita? Yang pertama adalah kecantikan. Yang kedua adalah pakaian. Apakah wanita bisa menjaga pakaiannya sesuai dengan syariat Islam? Karena jika wanita tidak bisa menjaga kecantikan dan pakaiannya sehingga menimbulkan syahwat bagi kaum lelaki dan menimbulkan dosa bagi diri wanita sendiri, maka itulah ujiannya wanita, kecantikan dan pakaian. Wanita juga merupakan ujian bagi kaum laki-laki. Contohnya, tidak jarang seorang miliarder yang kaya raya rela korupsi demi istri tercinta. Tidak jarang darah bertumpah, pedang terhunus gara-gara wanita. Seorang yang waras dengan akal yang sempurna itu menjadi gila gara-gara wanita. Bahkan yang sering kita hadapi saat ini hadirin, seorang laki-laki rela bunuh diri demi wanita. Na'udzubillahimin zalim. Sahabat da'i serta dewan hakim yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya Allah memberikan ujian kepada kita, Allah memberikan cobaan kepada kita karena Allah sayang sama kita. Karena Allah sayang sama kita, maka Allah akan hapuskan dosa-dosa kita dengan ujian tersebut. Tinggal kita menghadapi ujian tersebut. Kita harus bersabar. Kita harus sadar bahwa inilah takdir dan ketetapan dari Allah. Dan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa? Karena kalimat alhamdulillah merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Kenapa kita harus bersyukur? Bersyukur kepada Allah. Allah hari ini masih beri kita ujian, berarti Allah sayang sama kita. Karena salah satu bentuk rasa kasih sayang Allah kepada hambanya, yaitu dengan